Dan kalau anda duduk tempat belakang ni, sebab duduk belakang dia punya. Assalamualaikum. Hai, saya Tekik Mohaimin. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda 5 kelebihan yang ada pada Pro 2 Beza facelift 2020 bagi Darien 1.3 liter advance ni. Tapi sebelum tu saya nak terima kasih lah kepada Pro 2 Popular Prestige sebab bagi saya bag free ni. Okay. Dan kepada mana-mana warga Terengganu yang berminat ataupun nak beli Beza ni, anda boleh datang di Pro 2 Popular Prestige. InsyaAllah layanan baik. Jadi sebelum saya teruskan video ni, anda kena subscribe dulu channel saya Tekik Mohaimin. Tekan butang loceng, dapatkan notifikasi. Dan kalau anda suka video saya, tekan butang like sekali. Kelebihan yang pertama adanya ni, anda nampak ni kamera stereo ni fungsi ASA ataupun kita panggil sebagai Advanced Safety Assist 2.0 yang boleh mengesan berjalan kaki. Dalam ASA ni adanya PCW, fungsi PCW, PCB, lepas tu FDA dan PMC. Nak tahu macam mana keempat-empat fungsi tu dia bekerja, anda boleh tengok di video saya yang saya ada keluar dekat tajuk kat atas tu. Okay. Dan kelebihan ni, cuma anda bayangkan, ada pada entry level kereta sedan segmen A, hanya pada Beza 1.3 advance. Kelebihan yang kedua, Pro 2 Beza facelift 2020 bagi Varian 1.3 advance ni memang jimat minyak. Terkeluar dah. Okay. Penjimatan minyak ni dia bantu dengan enjin dual VVT-i dan adanya fungsi eco idle auto start and stop. Itulah membantu penjimatan pada Beza ni sehingga boleh dapat 22 km/l. Angka tu mungkin berubah, tapi kalau kita pakai fungsi tu, insyaAllah boleh dapat kata dalam 20-22 boleh dapat lah tu. Baik, kelebihan yang ketiga, guang kargo yang cukup besar pada Pro 2 Beza ni. Tu dah tiga dah. Okay, dengan 508 liter. Dan Beza ni memang orang kata leading lah bagi sebuah sedan segmen A dengan ruang kargo yang cukup-cukup luas, cukup tinggi, cukup dalam, cukup lebar. Dan untuk maksimumkan lagi ruang kargo ni, tempat duduk belakang boleh dijatuhkan ataupun dilipat lah. Kedua-dua boleh dilipat, maksimumkan lagi untuk barang-barang yang panjang. Kelebihan yang keempat, sistem gantungan ataupun suspension yang ditala semula. Okay. Dan Pro 2 kata pada model facelift kali ini, pemanduan tu lebih stabil dan selesa. Kalau nak tahu betul ke tak betul selesa, anda kena pandu uji sendiri. Kelebihan yang terakhir, kelebihan yang kelima. Okey, anda tengok tempat duduk dengan balutan kulit. Dengan design yang serba baru, rekaan baru. Dan kalau anda duduk tempat belakang ni, tempat duduk belakang dia punya sudut kecondongan tu dah ditambah lagi. Kalau sebelum ni 23 darjah, sekarang ni pada model facelift dia naikkan lagi ke 27 darjah. Maknanya kata dah kurang tegak berbanding model yang pre-facelift sebelum ini. Itulah antara kelebihan-kelebihan yang ada pada Beza facelift 2020, terutama pada varian 1.3 advance. Jadi itulah dia antara 5 kelebihan yang ada pada Pro 2 Beza facelift kali ini. Okay. Sebenarnya ada lagi beberapa kelebihan-kelebihan yang lain. Cuma yang saya highlightkan tadi tu, 5 poin tadi tu adalah antara yang paling ketara lah pada Beza kali ini. Kalau anda ada sebarang ataupun kata anda tahulah kelebihan-kelebihan lain, anda boleh komen ruangan di bawah. Okay, ataupun ada persoalan ke, pendapat ke, komen je di bawah. Jadi setakat itu saja video dari saya kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.